jawabannya dengan hormat. Kalian salah setunggalipun pepundene pondok pesantren api menika injih menika simbah Nyai Halimah Khudori lan simbah Nyai ingkang lintunipun. Simbah-simbah Nyai menika memegang penting peran wonten ing pondok pesantren menika. Mboten wonten Rama Kyai ingkang saged sukses istiqomah tumakninah mulang wonten ing pondok saha membimbing masyarakat kejawi wonten ing sandingipun wonten bunyai ingkang salihah ingkang istiqomah lan ingkang sabar. Duka menika pundi-pundi wonten pondok-pondok peran bunyai menika mboten saged dipun kesampingken. Mbah Nyai menika sing kula mangertosi kados lampahipun para bini sepuh teng setunggale pondok pesantren niku mesti wonten kiai utawi bunyai ingkang nirakati. Niku pondok-pondok sing mandi-mandi ngoten niku. Mas yo santrine teng pondok tok dolan ngaji, dur ngarit napa tapi angsal lumebere riyadhahipun. Ingkang paling kula tingali kula nek sowan kadang dalu ngoten niku Mbah Nyai pesen kalih Bu Susup. Wis padhawi nek tok Magelang iki kon moro senajan dalu tak enteni. Mula nggih sowan ingkang sering mangendikan sing terus dingendikake sing mboten nate kliwat nek kula sowan niku. Kula niku kawit alit pek bojo Mbah Kiai mboten nate didhawuhi niku. Jak ngomong nggih mboten nate. Pikire kula tek betahe ana wong wedok gak dirayu ya gelem ya. Yang saya ngeten iki Mbah Nyai anu ngujeng mawon. Kula mboten nate ngertos Mbah Nyai merengut mboten nate. Ini luar biasa tiyang sepuh. Sing paling aneh niku nek kula nderek barokah nyangoni mboten kersa malah kula sing diusel-usel. Ini Simbah Nyai. Subhanallah. Saya tidak akan menerangkan bagaimana makanatul fil Islam. Insyaallah di sini sampun jelas toyo. Beliau punya putra putri yang semuanya sukses, yang semuanya menjadi ulama, yang semuanya menjadi orang alim, yang benar-benar hidupnya bermanfaat, bermaslahah untuk kita semua. Ini betul-betul ibu yang sangat sukses di dalam mendidik putra-putranya. Dan tentu kita tidak akan menyangsikan lagi bahwa beliau hari ini insyaallah sudah bersama-sama dengan para nenek moyangnya, bersama-sama dengan Mbah Yai Khudori, dengan simbah-simbah yang ada di Watu Congol, yang ada di mana-mana, bersama-sama beliau bertemu kembali di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala.